Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar. Apa khabar semua? Cikgu harap pelajar-pelajar sihat dan sentiasa bermotivasi untuk menimba ilmu. Cikgu berharap pelajar-pelajar akan terus berusaha untuk mencipta kejayaan dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Salam perkenalan. Nama Cikgu Azrina binti Arifin, mengajar di Kolej Tingkatan 6 Seri Putera, Ipoh, Perak. Pada kali ini pelajar, Cikgu akan menerangkan mata pelajaran pengajian perniagaan semester 1, tajuk pemasaran. Topik jenis-jenis keputusan pembelian. Topik yang menarik dan sangat penting pelajar. Dalam tajuk ini, Cikgu berharap selepas pembelajaran, pelajar-pelajar akan mencapai objektif pembelajaran. Antaranya, pelajar dapat menjelaskan proses pembelian produk pengguna. Pelajar juga dapat menjelaskan proses pembelian produk baharu dan pelajar dapat menjelaskan proses pembelian produk industri. Sebelum cikgu teruskan pembelajaran kali ini, cikgu ingin bertanya kepada pelajar tentang pembelajaran yang lalu. Masih ingatkan lagi tentang kotak hitam yang dikaitkan dengan minda pembeli untuk membeli sesuatu produk? Bagus, pelajar-pelajar masih ingat. Anda memang hebat. Kotak hitam iaitu minda pembeli akan bermula dengan input rangsangan. Pembelian akan dipengaruhi dengan faktor persekitaran seperti produk, promosi, harga, peragihan, ekonomi dan politik juga sosial budaya. Selepas itu, apa yang akan berlaku pelajar? Ya, betul. Kotak hitam minda pembeli akan membentuk respon atau gelagat. Sama ada pembeli akan terus membeli atau tidak, berpuas hati atau tidak, teruskan pembelian atau setakat itu sahaja. Di sini, cikgu ingin katakan begitu pentingnya kotak hitam dalam proses pembelian sesuatu produk. Baiklah pelajar, seperti gambar yang tertera di skrin, soalan cikgu. Apakah yang boleh pelajar ceritakan berdasarkan gambar tersebut? Ada orang lelaki dan perempuan sedang memikirkan sesuatu. Terdapat gambar-gambar perabot, kereta, rumah dan juga telefon. Siapakah lelaki dan perempuan yang sedang berfikir dalam gambar tersebut? Ya, betul. Mereka adalah pengguna, pembeli sama seperti kita semua. Pada pendapat pelajar, apakah yang difikirkan oleh lelaki dan perempuan tersebut? Sudah pasti mereka hendak memiliki barang tersebut. Mungkin juga mereka fikir mampu atau tidak untuk memiliki. Mungkin juga mereka fikir perlu atau tidak memiliki barang tersebut. Soalan cikgu lagi. Apakah yang dimaksudkan gelagat pengguna dalam gambar tersebut? Ya, betul pelajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan yang perlu dibuat sebelum membeli sesuatu produk yang dipengaruhi dengan faktor budaya, sosial, individu, psikologi dan situasi seperti yang cikgu telah terangkan sebelum ini. Tahniah pelajar, anda memang hebat. Baiklah pelajar, hari ini cikgu teruskan lagi dengan menerangkan jenis-jenis keputusan pembelian produk. Terdapat tiga jenis proses pembelian produk iaitu proses pembelian produk pengguna, proses pembelian produk baharu, proses pembelian produk industri. Proses pembelian produk pengguna. Di sini, cikgu akan jelaskan satu persatu tentang proses-proses pembelian produk pengguna. Proses pembelian produk pengguna merujuk kepada produk akhir yang akan dibeli oleh pengguna untuk kegunaan sendiri dan boleh digunakan terus seperti keperluan harian, garam, gula, beras, kereta dan seumpamanya. Produk pengguna boleh diklasifikasikan kepada empat jenis iaitu produk mudah beli, produk beli belah, produk istimewa, produk tidak dicari seperti yang ada dalam paparan sekarang. Ada berapa yang langkah dalam proses pembelian produk baharu pelajar? Ya, betul. Terdapat 5 proses pembelian produk pengguna. Bagaimana proses pembelian produk pengguna ini berlaku? Proses yang pertama, mengenal pasti keperluan. Pengguna mula menyedari memerlukan sesuatu produk untuk keperluan pribadi ataupun menyelesaikan masalah kerana wujud keadaan keinginan dan keadaan sebenar. Keperluan pengguna mungkin dirangsang oleh faktor dalaman seperti psikologi,
dan faktor luaran promosi. Contoh ya, pelanggan mula hendak membeli sebuah kereta kerana satu keperluan untuk pergi bekerja atau juga faktor lain. Baiklah, proses yang kedua, mencari maklumat. Pengguna mula mendapatkan maklumat seberapa banyak daripada pelbagai sumber komersial seperti media masa, iklan, majalah dan seumpamanya. Pengguna juga akan mengunjungi tempat jualan atau berjumpa dengan wakil jualan. Selain itu, pengguna akan mula bertanya kepada rakan-rakan yang pernah menggunakan produk yang dicari. Contohnya, pelanggan mula mencari maklumat tentang kereta yang hendak dibeli dengan cara berkunjung ke kedai pameran kereta. Proses yang ketiga, menilai alternatif. Pengguna telah mendapat maklumat yang lengkap dan jelas tentang produk yang dicari. Dengan maklumat yang diperolehi, pengguna membuat penilaian berdasarkan pilihan jenama yang ada di pasaran tentang produk yang hendak dibeli. Contoh, pelanggan mula menyelaraikan kebaikan dan kelemahan produk pilihan berdasarkan maklumat yang diperoleh. Baiklah, proses yang keempat, membuat keputusan. Setelah pengguna menilai dan memilih alternatif yang dikenaki seperti jenama, harga dan kepentingan produk tersebut, pengguna akhirnya bertindak membeli produk tersebut. Contohnya, akhirnya pelanggan membeli kereta yang diidam-idamkan. Dan proses yang kelima, gelagat selepas jualan. Pada peringkat ini, pengguna bertindak balas selepas pembelian berdasarkan tahap kepuasan atau ketidakpuasan pembelian. Respon positif, bila kepuasan penggunaan produk melepati jangkaan. Respon negatif pula, bila kepuasan penggunaan produk tidak melepati jangkaan. Contohnya, pengguna akan beritahu tahap kepuasan menggunakan kereta kepada kawan-kawan. Adakah berpuas hati atau sebaliknya? Cikgu teruskan lagi dengan proses pembelian kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan proses pembelian produk baharu? Proses pembelian produk baharu merujuk kepada syarikat yang mewujudkan produk yang baharu ataupun menambah baik produk yang sedia ada dan kini berada di pasaran. Tidak semua pengguna atau pembeli tahu tentang kewujudan produk tersebut. Contoh, syarikat A mempunyai produk sedia ada iaitu produk telefon. Kemudian, syarikat A ini mengeluarkan produk komputer riba. Okay, komputer riba ini adalah produk baharu kerana sebelum ini syarikat A tidak mengeluarkan produk ini. Ada berapa proses pembelian produk baharu? Betul, pelajar, terdapat 5 proses pembelian produk baharu. Proses yang pertama, menyedari. Peringkat ini, pengguna sedar tentang kewujudan sesuatu produk di pasaran melalui iklan dalam media masa, kunjungan ke kedai ataupun diperkenalkan oleh seseorang. Pada masa ini, pengguna tidak mempunyai maklumat yang cukup tentang produk yang baru berada di pasaran dari segi harga, spesifikasi dan juga kualiti. Contohnya, pengguna baru menyedari telefon pintar yang lipis dan canggih dari segi teknologi kini sudah berada di pasaran. Proses kedua, meminati. Pengguna mula minat produk dari segi fizikal dan pembungkusan. Oleh itu, pengguna mula mendapatkan maklumat yang terperinci tentang produk tersebut. Contohnya, pengguna meminati produk telefon kerana reka bentuk yang lipis dan warna yang menarik. Proses ketiga, menilai. Pengguna akan mendapatkan maklumat yang lengkap tentang produk dan membuat perbandingan untuk memastikan produk tersebut berbaloi atau tidak jika dibeli. Contohnya, pengguna akan membuat senarai kebaikan dan keburukan membeli telefon tersebut. Proses keempat, mencuba. Mengenal pasti produk dan mencuba produk dalam skala yang kecil untuk mencari nilai produk sebelum membeli. Contohnya, pelanggan akan pergi ke kedai jualan untuk lihat dan pegang produk telefon. Dan proses yang terakhir, proses yang kelima, menerima. Pengguna berpuas hati dengan produk yang telah dicuba. Pengguna akan membeli dan menggunakan produk tersebut sebagai pengguna setia produk. Apabila pengguna melihat, mencuba, suka dan mendapat banyak info tentang telefon, maka pelanggan membeli produk tersebut. Baiklah pelajar-pelajar, cikgu harap semua pelajar faham apa yang cikgu terangkan tadi. Sila lihat paparan seterusnya.
cikgu akan teruskan lagi dengan proses pembelian produk industri. Produk industri merujuk kepada produk yang dibeli untuk diproses dan digunakan bagi menghasilkan barangan siap. Terdapat 5 jenis barangan industri iaitu instruktif, bahan mentah, consumer, pembuatan, aksesori dan pemasaran. Terdapat 8 proses pembelian produk industri iaitu proses yang pertama, pengenalan pasti masalah. Pengurus pengenalan pasti produk industri yang hendak dibeli untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam organisasi. Contohnya, pengurus mendapati roti yang tidak tahan lama dan cepat masam dan perlu diselesaikan dengan segera. Proses yang kedua, mengenal pasti keperluan organisasi. Syarikat menghuraikan atau menyenaraikan ciri-ciri bahan dan kuantiti yang diperlukan dengan tepat. Contohnya, pengurus mendapati tepung yang digunakan untuk pengeluar roti tidak berkualiti dan bukan tepung yang tinggi protein. Proses ketiga, menentukan spesifikasi. Pengurus menyenaraikan spesifikasi bahan yang telah dikenal pasti dari segi ciri-ciri jenama, kuantiti, harga dan kualiti. Contohnya, pengurus mendapati tepung yang digunakan mestilah tinggi protein dan berkualiti bagi pengeluaran roti yang akan datang. Proses keempat, mencari pembekal. Syarikat akan mencari pembekal yang dapat menawarkan bahan yang diperlukan mengikut spesifikasi yang dikenali dengan kualiti yang baik dan harga yang berpatutan. Contohnya, syarikat akan menyelamatkan syarikat-syarikat pembekal yang bersesuaian. Proses kelima, membuka tender. Syarikat akan menjemput tender yang berkelayakan menghantar cadangan tender pembekalan masing-masing untuk menjadi pembekal bahan mentah kepada syarikat. Contohnya, syarikat mengiklankan tender yang telah dibuka oleh syarikat dalam laman web kepada syarikat-syarikat pembekal yang berminat. Proses yang keenam, memilih pembekal. Syarikat menjalankan proses pemilihan tender dengan membuat perundingan bersama ahli syarikat. Selain itu, syarikat akan memilih pembekal yang meyakinkan dan mampu menawarkan harga yang berpatutan dan berkualiti berdasarkan syarat pembekalan. Proses yang ketujuh, memesan produk. Akhirnya, syarikat akan membuat pesanan daripada pembekal yang telah terpilih berdasarkan spesifikasi bahan, kuantiti yang dikenali, tempoh waranti, jangkaan masa, penerimaan dan syarat pemulangan. Akhirnya, syarikat memilih satu syarikat pembekal yang terbaik. Proses ke-8, menilai prestasi pembekal. Berdasarkan kepuasan penggunaan bahan mentah, akhirnya syarikat akan membuat keputusan untuk meneruskan pembelian atau tidak pada masa akan datang dengan syarikat pembekal. Jika perkhidmatan yang diberi oleh syarikat pembekal sangat baik dan sama seperti dalam tawaran seperti dalam tender, syarikat akan terus mengambil bahan mentah daripada syarikat pembekal tersebut. Pelajar, hasil daripada pendengaran cikgu tadi, dapat kita sama-sama buat kesimpulan bahawa proses pembelian produk pengguna ada 5 langkah. Proses pembelian produk baharu juga ada 5 langkah. Proses pembelian produk industri ada 8 langkah. Mudahkan topik ini pada kali ini? Walau bagaimanapun pelajar, mesti banyak membaca dan memahami setiap topik pembelajaran supaya memudahkan pelajar mengingat setiap fakta. Baiklah pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Soalan cikgu, rasa-rasanya senang atau tidak pelajar mengingat fakta dan huraian setiap proses pembelian produk ini? Cikgu tahu ada yang kata senang, ada yang kata susah. Tak berapa pelajar. Di sini, cikgu akan memperkenalkan teknik mengingat fakta dengan menggunakan peta alih aiting. Sila lihat paparan di skrin. Apakah peta aiting? Peta aiting adalah satu carta atau langkah bagi sesuatu proses. Oleh itu, cikgu aplikasikan peta alih aiting ini dalam topik perbincangan kita.
pelajar-pelajar nak tahu bagaimana cara kita hendak menggunakan modul peta ahli IT dalam topik ini? Senang saja. Baiklah, dalam skrin ini terdapat dua kotak yang berwarna merah dan putih. Kotak yang berwarna merah itu mewakili fakta, manakala kotak putih itu mewakili kata kunci huraian. Apa makna kata kunci huraian? Kata kunci huraian ialah dua atau tiga perkataan yang perlu diingati oleh pelajar ketika menulis huraian lengkap. Contoh, proses keputusan pembelian produk baru seperti yang ada di paparan sekarang. Fakta itu kotak merah dan huraian adalah kotak putih. Dalam setiap kotak merah itu adalah fakta, iaitu menyedari. Huraian dia adalah tahu produk berada di pasaran, iklan dan media masa. Kotak yang kedua, meminati. Suka pembukusan, mula cari maklumat. Kotak yang ketiga, menilai. Dapat maklumat dan buat perbandingan. Kotak yang keempat, mencuba. Kenal pasti produk, cuba dan nilai. Dan kotak yang kelima, menerima, puas hati, cuba dan guna. Contoh penulisan. Cikgu Abil menyedari. Cara huraian, pengguna mengetahui produk sudah berada di pasaran melalui iklan atau media masa. Mudahkan pelajar mengingat fakta menggunakan peta ahli IT? Baik, mari kita lihat paparan seterusnya pada peta ahli IT, proses keputusan pembelian produk pengguna. Sama juga fakta kotak merah dan huraian kotak putih. Yang pertama, mengenal pasti keperluan. Sedar keperluan produk. Yang kedua, mencari maklumat, media masa atau cetak. Yang ketiga, menilai alternatif, buat senarai perbandingan. Yang keempat, membuat keputusan, pilih alternatif terbaik. Dan yang kelima, gelagat selepas jualan, puas hati atau tidak puas hati. Contoh ayat, mengenal pasti keperluan. Pengguna menyedari keperluan produk untuk menyelesaikan masalah. Mudahkan pelajar membina fakta dan huraian dengan tepat. Kita teruskan lagi dengan peta ahli IT, proses keputusan pembelian produk industri. Fakta, kotak merah dan huraian, kotak putih. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Masalah yang wujud atau timbul. Yang kedua, mengenal pasti keperluan organisasi. Senaraikan ciri-ciri dengan jelas. Yang ketiga, menentukan spesifikasi produk. Kenal pasti ciri dengan jelas. Yang keempat, mencari pembekal. Internet atau syarikat sedia ada. Yang kelima, membuka tender. Iklan kepada syarikat pembekal. Yang keenam, memilih pembekal. Pilih satu pembekal terbaik. Yang ketujuh, memesan produk. Buat pesanan. Dan yang ke-8, menilai prestasi pembekal, syarikat puas hati atau tidak. Contoh ayat, mengenal pasti masalah. Pengurus memastikan masalah yang wujud dalam syarikat dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Cikgu harap pelajar-pelajar semakin mudah mengingat fakta dengan menggunakan kaedah ini. Pelajar-pelajar, cikgu harap pelajar-pelajar masih bersama dengan cikgu lagi. Sekarang, mari kita bersama-sama membuat latihan pengukuhan. Cikgu akan terangkan teknik menjawab soalan bahagian A. Pertama, pelajar-pelajar mesti tahu jenis-jenis kata tugas dalam setiap soalan. Antaranya, kata tugas berikan, senaraikan, nyatakan, wajib ada fakta. Kata tugas jelaskan dan terangkan, wajib ada fakta dan huraian. Kata tugas huraikan, wajib ada fakta, huraian dan contoh. Selain itu, pelajar-pelajar harus merujuk markah yang telah diperuntukkan dan melihat topik soalan yang ditanya. Jangan lupa, yang penting di sini, pelajar mesti mengingat fakta, boleh gunakan peta ahli IT tadi. Mari kita lihat soalan satu dan mari kita cuba mencari jawapan bersama-sama. Sebelum itu, pelajar-pelajar ingat balik cara teknik menjawab yang cikgu bagi tahu tadi. Soalan 1. Senaraikan proses pembelian produk pengguna.
Yang pertama, pelajar kena lihat kata tugas senaraikan. Wajib ada fakta. Lihat soalan, proses pembelian produk pengguna ada 5 proses. Lihat wakah yang diputukkan sebanyak 5 wakah. Ini bermakna 1 proses 1 wakah. Mari kita lihat cadangan jawapan. Baik, fakta yang pertama mengenal pasti keperluan. Fakta yang kedua, mencari maklumat. Fakta yang ketiga, menilai alternatif. Fakta keempat, membuat keputusan pembelian. Dan fakta yang kelima, gelagat selepas pembelian. Tahniah bagi yang sama jawapan. Bagi yang kurang tepat, cuba lagi. Jangan putus asa. Baiklah pelajar, mari kita lihat soalan yang kedua. Nyatakan proses pembelian produk baru. Lihat kata tugas nyatakan. Wajib ada fakta. Lihat soalan. Proses pembelian produk baru ada 5 proses. Lihat wakah yang diputukkan sebanyak 5 wakah. Ini bermakna 1 proses 1 wakah. Bagus pelajar. Berjaya analisis soalan ini. Mari kita lihat cadangan jawapan. Fakta yang pertama, menyedari. Fakta yang kedua, meminati. Fakta yang ketiga, menilai. Fakta yang keempat, mencuba. Dan fakta yang kelima, menerima. Ya, betul pelajar. Mudah bukan? Soalan seterusnya ialah soalan tiga. Senaraikan 5 proses pembelian produk industri. Lihat kata tugas, senaraikan. Wajib ada fakta. Lihat soalan, proses pembelian produk industri ada 5 proses. Lihat wakah yang dipotokkan iaitu sebanyak 5 wakah. Bermakna ada 1 proses, 1 wakah. Sebelum menjawab, pelajar perlu tahu proses pembelian industri ada berapa langkah? Ya, betul. Ada 8 langkah. Oleh itu, soalan minta 5 langkah saja. Berdasarkan skema jawapan, ialah fakta pertama, mengenal pasti masalah. Fakta kedua, mengenal pasti keperluan organisasi. Fakta ketiga, menentukan spesifikasi. Fakta keempat, mencari pembekal. Dan fakta kelima, membuka tender. Nampaknya pelajar telah menguasai teknik menjawab untuk kata tugas. Senaraikan, berikan dan nyatakan. Syabas. Sekarang mari kita bersama-sama cuba menjawab latihan menggunakan kata tugas terangkan. Kata tugas terangkan wajib ada fakta dan huraian. Mari kita teruskan latihan. Lihat paparan skrin ini. Terangkan 3 langkah terakhir proses pembelian produk pengguna. Lihat kata tugas. Terangkan. Wajib ada fakta dan juga huraian. Lihat soalan. 3 proses terakhir pembelian produk pengguna. Lihat wakah yang diputuskan sebanyak 6 wakah. Ini bermakna 1 proses 1 wakah dan 1 huraian 1 wakah. Sebelum menjawab, pelajar perlu tahu proses pembelian produk pengguna ada berapa langkah? Ya, betul. Ada 5 langkah. Tetapi soalan minta 3 proses yang terakhir. Oleh itu, jawapannya adalah seperti berikut. Cadangan jawapan, fakta 1, menilai alternatif. Huraian, pengguna membuat penilaian berdasarkan maklumat yang diperoleh. Fakta 2, membuat keputusan pembelian. Huraian, pengguna membeli produk berdasarkan penilaian telah dibuat. Fakta 3, gelagat selepas pembelian. Huraian, pengguna bertindak balas selepas pembelian berdasarkan tahap kepuasan atau ketidakpuasan pembelian. Tahniah pelajar sebab terus menjawab bersama-sama dengan cikgu. Seterusnya kita lihat soalan di paparan. Terangkan 3 langkah proses pembelian produk baru di pasaran. Lihat kata tugas. Terangkan. Wajib ada fakta dan huraian. Lihat soalan. 3 proses terakhir pembelian produk pengguna iaitu 3 proses. Lihat wakah yang diputukkan sebanyak 6 wakah. Ini bermakna 1 proses 1 wakah dan 1 huraian 1 wakah. Jawapannya adalah seperti berikut. Fakta 1, menyedari. Huraian, pengguna sedar kewujudan produk baru telah berada di pasaran. Fakta yang kedua, meminati. Huraian, pengguna suka atau berkenan dengan produk baru tersebut. Fakta ketiga, menilai. Huraian,
Pengguna membuat pertimbangan dari segi manfaat dan faedah tentang produk baru atau sebaliknya. Nampaknya pelajar telah menguasai teknik menjawab untuk kata tugas senaraikan, berikan, nyatakan dan terangkan. Bagaimana pelajar? Mudahkan untuk mendapat markah jika kita tahu teknik menjawab dengan betul. Sekarang kita bersama-sama akan cuba menjawab latihan menggunakan kata tugas huraikan. Kata tugas huraikan wajib ada fakta dan huraian juga contoh. Mari kita teruskan latihan. Lihat paparan. Huraikan dua langkah proses pembelian produk industri. Lihat kata tugas. Huraikan wajib ada fakta, huraian dan contoh. Lihat soalan. Dua proses pembelian produk industri iaitu dua proses. Lihat markah yang dipotongkan sebanyak 6 markah. Pilih bermakna satu proses, satu markah, satu huraian, satu markah dan satu contoh, satu markah. Jika pelajar diberi soalan berbentuk begini, bagaimana pelajar nak menjawab? Tak mengapa pelajar, mari kita jawab bersama-sama. Cadangan jawapan adalah seperti berikut. Fakta 1, mengenal pasti masalah, huraian. Pengurus memastikan produk industri yang perlu dibeli untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contoh, bahagian pengeluaran kekurangan bahan mentah untuk mengeluarkan produk. Fakta 2, mengenal pasti keperluan organisasi, huraian. Pengurus menyelaraikan bahan yang diperlukan secara terperinci dari segi kuantiti dan ciri-ciri. Contoh, bahan roti seperti tepung adalah tepung mestilah berkualiti dan juga mencukupi. Soalan yang seterusnya, huraikan dua langkah terakhir proses pembelian produk pengguna. Lihat kata tugas, huraikan. Wajib ada fakta, huraian dan contoh. Lihat soalan, dua proses pembelian produk industri iaitu dua proses. Lihat markah yang diperuntukkan sebanyak 6 markah. Ini bermakna satu proses, satu markah, satu huraian, satu markah dan satu contoh, satu markah. Jika pelajar diberi soalan berbentuk begini, bagaimana pula pelajar tidak menjawab? Mari kita lihat cadangan jawapan. Fakta 1, membuat keputusan pembelian. Huraian, pengguna akan membeli produk berdasarkan alternatif yang terbaik berdasarkan jenama, harga, kepentingan. Contoh, Ali membeli kereta berjenama setelah membuat beberapa penilaian berdasarkan maklumat yang diperoleh. Fakta 2, gelagat selepas pembelian. Huraian, kepuasan atau ketidakpuasan pengguna selepas membeli produk pilihan. Contoh, Ali sangat puas hati dengan kereta yang dibeli dan beritahu kepada kawan-kawan. Tahniah pelajar kerana berjaya menjawab soalan-soalan tadi. Dengan latihan yang dibincangkan, cikgu berharap pelajar-pelajar memahami dengan jelas teknik menjawab soalan dengan menggunakan kata tugas yang diberi. Setakat ini sahaja perbincangan kita tentang topik jenis-jenis pembelian produk. Sehingga bertemu kembali, cikgu harap pelajar-pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran pada hari ini. Pesanlah daripada cikgu, jangan mudah berputus asa dan terus berusaha mencari ilmu. Sebelum cikgu mengundur diri, pelajar-pelajar boleh sertai open class cikgu dalam Google Classroom. Banyak latihan pengukuhan menanti pelajar-pelajar. Cikgu sertakan kod seperti dalam skrin. Terima kasih pelajar-pelajar kerana bersama-sama cikgu sehingga akhir pembelajaran.